kebetulan juga siang ini kita rapat dengan komunitas ya, komunitas bandara, dengan Lanut Riset Sastra Negara juga, itu untuk menyamakan persepsi kaitannya dengan pemeriksaan ya. Karena memang sebelumnya kan ada EHAK ya, nah ini juga adalah perubahan aturan. Dan kaitannya dengan nanti pemeriksaan penumpang, ya kita yang kita lakukan saat ini adalah pemeriksaan dilakukan di keberangkatan, dibantu tim APSEC, juga dari tim KKP, dan maskapai, dan Lanut Negara ya, dalam hal pengecekan persyaratan itu di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi wajib masih menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan serta juga kaitan dengan protokol kesehatan yang ketat ya, artinya penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh di keberangkatan. Jadi ada cek suhu tubuh mulai tanggal 7 ya, pemberlakuan untuk tempat antigen penerbangan domestik. Tanggapannya seperti apa? Menurut saya sih bagus-bagus saja, apalagi sebentar lagi kan mau menjelang Lebaran ya, karena akan banyak yang bepergian juga. Jadi ya semoga bisa lebih lama lah ininya aturannya. Dengan kondisi perkembangan COVID saat ini, dengan penghapusan antigen, menurut Bapak sendiri tanggapan seperti apa? Khawatir nggak? Khawatir sih ada, cuma yang penting untuk diri sendirinya udah vaksin, sudah booster, jadi ya akan lebih aman untuk bepergian. Karena agak ribet juga ya PCR ya, yang dijaga itu pasti kebersihannya aja, itu aja sih. Tapi khawatir nggak Bu untuk dihilangkan tes kesehatan di transportasi sendiri? Kalau mau khawatir ya udah aja diam di rumah gitu aja. Bu, ada harapan Bu ke pemerintah sendiri untuk kedepannya sendiri seperti apa sih Bu untuk kesehatan perjalanan sendiri Bu? Perjalanan sih jangan terlalu diribetkan gitu aja sih. Kalau kemarin kan harus PCR, harus gini gitu kan, agak ribet juga sih ya. Emang sih untuk menjaga banget protokol kan, cuma kembali lagi sama kitanya aja gitu. Harus benar-benar, karena kita juga ada keluarga juga di rumah. Berarti mendukung ya Bu untuk kebijakan penghapusan sendiri dari masyarakat Bu? Iya.